Teriring ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, sugeng rawuh Bunda PC Bupati Cilacap, Bunda tercinta Yunita Tiang Suminar, SKM MSC MSC. Sugeng rawuh wonten ing Desa Kepudang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Sugeng Enjang, sugeng rawuh Rahayu ikan tansah binanggi. Welcome to Kepudang Binangun. Ayo, bang, mereka mau
COVID. Ini Bu, kemarin kita konsultasi dengan DPPKD. Kalau dari DPPKD itu baru dibuka kan tanggal 21 November sistemnya. Otomatis di tempat kita kan sudah belum sampai proses. Seperti kemarin ya, dari dulu waktu di Cilacap uang cair itu berapa? Sekian 2 Januari itu bisa barang gampang. Ya, kalau mungkin kalau kayak sifatnya uang kan belum kita bisa proses ya. Belum masuk ke sistem loh. Enggak apa-apa, enggak masuk sistem. Sistem itu kan hanya membantu. Ya, yang penting ada penitipan uang diterima aja. Nanti masuknya hanya ketitipan saja. Ya, apa? Sebayang gitu. Oh, sampai itu juga wingkap, Pak. Itu kan merasa ngoten kenapa tuh? Ngoten pula. Lah, apa ya, Pak? Cek ya, kok. Cek ya, kan. Mau makan karep. Ini. Ya, Pak. Apa sih? Oh. Ini. Sudah bisa juga gitu kan ya. Ini udah pengertian. Jadi kan siltap dan non siltap. Yang siltap itu dikaitkan dengan BDJS. Tapi kalau non siltap itu kan tidak dikaitkan dengan BDJS. Terus bilang melangkah, terus apa? Dosanya berhutang. Kadang pemahaman regulasi, terus kadang males mikir. Iya. Akhirnya mandang ngopling-ngopling sedikit gaya. Akhirnya kan mau pada gaya. Perlu. Terus jadi segalanya itu jadi rumput lama itu. Saya jadi Pak Bupati. Ngerti benar dengan Bu Eci. Nangon sekri gue utang koperasi karena duit belum cair. Lucu. Dari ketua dia kan berangkatnya sama anggota UND komisi ini. Terus mikir sederhana. Saya sempat ngomong dulu anu ekstrim. Kalau BPD nggak bisa mencairkan seperti itu, ya nanti kita tidak bang aja nggak usah pakai BPD. BPD sempat ngomong gitu ya. Nanti terus ternyata di internal karena laporan di apa iya, nah ini belum selesai laporannya termasuk begitu setelah dengan tadi saya berdiskusi ya, bilang saya enak kalau bukan sih tinggal apa diskusi siapa yang ada punya masukan baik kenapa tidak gitu loh, nggak ada pinter-pinteran ada nggak ada kuasa-kuasaan hari ini terus apa sudah jalan jalan apa dikasih ruang bisa mengambil apa ya? Iya. Ya, tapi nanti yang Desember harus selesai laporan dikasih toleransi Januari. Iya. Tapi nanti 2024 jangan ada toleransi. Oh gitu loh. Toleransi 5 hari lah karena Desember tanggal 21 kan sebenarnya rencana anggaran sudah jalan sudah ada. Melesetnya kan sedikit lah. Orang sih dalam tahun mau makan minum itu paling tahun kan lain-lainnya enggak. Nah sekarang sudah jalan, sehingga misalkan tidak ada.